Rizky Febian dan Mahalini akhirnya tunangan. Ini yang ditakutkan Putri Delina. Putri Delina ikut berbahagia sang kakak Rizky Febian bertunangan dengan Mahalini. Namun, Putri mengaku takut dengan dampak setelahnya. Rizky Febian resmi melamar Mahalini pada Minggu, 7 Mei 2023. Sebagai adik, Putri Delina tak lupa memberikan ucapan selamat. "Hai kakakku, tinggal selangkah lagi, happy for you," tulis Putri Delina di unggahannya, Selasa, 9 Mei 2023. Meski ikut bahagia kakaknya bertunangan, anak kedua Sule itu mengaku takut dengan sikap keluarganya yang pasti akan terus bertanya kapan gilirannya. "Aduh, siap-siap pertanyaan yang tidak asing setelah ini dari keluarga dan semuanya," ungkap Putri Delina. Banyak warganet yang yakin Putri Delina takut ditanya kapan menyusul Rizky Febian mantap menuju kepelaminan bersama sang kekasih. "Kapan nyusul gitu ya?" komentar akun @cicinoviara. "Kalau Putri, kapan nyusulnya? Pasti itu yang ditanya," tambah akun @meremerly. "Kalau ditanya, jawab aja kalau nggak hari Sabtu atau Minggu gitu teh," ujar akun @normal_na. Sebagaimana diketahui, Putri Delina tengah menjalin hubungan dengan Jeffrey Rexha. Go public pada Oktober 2020. Tahun ini hubungan mereka telah berjalan hampir 3 tahun. Sama seperti sang kakak, Putri Delina menjalin hubungan beda keyakinan. Jeffrey Rexha merupakan seorang non-muslim. Inilah yang membuat publik ragu hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang lebih serius.